Selamat siang Tribunnews, hari ini saya berada di Polresta Barelang untuk ekspos kasus kejahatan jambret, begal, dan uang palsu. Nah, ini adalah pelaku jambret yang sudah melakukan aksinya di 14 TKP didampingi tim buser yang berseragam dan bersenjata lengkap. Sebentar lagi ekspos ini akan dilangsungkan oleh Bapak Kapolresta Barelang, didampingi juga oleh Bapak Kasatreskrim. Baik rekan-rekan semua, pada siang hari ini kita akan rilis menyampaikan pengungkapan kasus sebagaimana kita ketahui bersama, pencurian dengan kekerasan yang sering kita kenal jambret, ya. Diawali pada tanggal 23 Mei 2019 yang lalu, ada seorang ibu yang menjadi korban penjambretan di daerah Sekupang. Di daerah Sekupang, dari hal tersebut, anggota Satreskrim Polresta Barelang mengungkap kejadian tersebut dan didapatkan identitas pelaku, sehingga pelaku bisa kita amankan pada tanggal 25 Mei-nya. Jadi korban tadi mengalami kerugian berupa handphone maupun uang tunai sebesar 1,5 juta dan mengalami patah tulang. Tanggal 23 kejadian tersebut, tanggal 25 dapat diungkap spesial pelaku pencurian yang dilakukan berdua. Jadi pelaku utamanya adalah atas nama CH atau Cecep, itu sebagai eksekutornya, sedangkan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksinya adalah atas nama Yus Rani atau YL, ya.